melalui pilkada tanggal 27 November di mana salah satu kandidat bupati dan wakil bupati adalah seorang anak muda, tokoh muda, tokoh kebanggaan Kabupaten Mamasa yang berkiprah secara nasional, yakni Bapak Robinson. Ini akan menjadi sejarah penting dalam perjalanan Mamasa, bahwa inilah momentum, ini adalah saat yang akan menentukan perjalanan Mamasa 20-50 tahun yang akan datang. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, tanggal 27 November yang akan datang, kita tidak boleh salah menentukan pilihan. Karena kalau rakyat kita semua salah memilih, maka Kabupaten Mamasa tidak akan pernah merasakan kesejahteraannya. Saya hadir hari ini mewakili Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem, Bapak Dirga Adiputra Singkaru, sekaligus menyampaikan salam hormat dari Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Haji Surya Paloh, ingin menitip Kabupaten Mamasa kepada kita semua, bahwa Robinson dan Pak David inilah yang akan membangkitkan dan akan menentukan perjalanan Mamasa maju atau mundurnya Kabupaten Mamasa. Oleh karena itu Bapak sekalian, saya sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, saya sudah periode kelima. Dan saya hampir setiap pilkada, pemilihan bupati maupun pemilihan